Mami Channel. Jadi di video kali ini aku bakal review dan sekaligus juga ngeracunin ke kalian, yaitu masker serum yang sekarang aku lagi cinta banget. Oke, jadi kalau penasaran gimana review dari aku dan gimana hasil dari maskernya, keep watching this video. Nah, jadi kalian pernah gak sih kepikiran kalau step skincare itu terkadang kalau kita dipikir-pikir itu terlalu ribet? Kayak misalnya kayak ada 10 step skincare rutin, dan kita juga kadang suka jadi bingung sendiri skincare apa yang cocok untuk kulit kita, belum lagi harganya mahal dan juga stepnya yang panjang, terus juga banyak banget jenis dari skincare itu. Maka dari itu di sini aku punya Fair & Lovely masker serum Vita Glow yang diperkaya dengan multivitamin dan 100 kali serum yang dapat membuat wajah kita jadi cerah dan juga tentunya glowing seketika. Terus juga si masker serum atau sheet mask ini tuh bisa dipakai setiap hari ya. Dan yang paling penting yaitu manfaat dari si masker serum Fair & Lovely ini bisa membuat kulit kita itu jadi kenyal, cerah, glowing, lembab, halus, lembut, dan juga bisa menyamarkan roda hitam dan bekas-bekas jerawat. Tapi tenang aja, kita bisa menapaknya itu semua dengan harga cuma Rp10.000 aja. Jadi nggak ada lagi yang namanya uang kita menipis gara-gara kita harus beli produk skincare. Dan tentunya kalau kita pakai masker serum gini, pengaplikasiannya gampang banget. Kita buka kemasannya, terus kita tempelin ke wajah, terus ditunggu sampai 15 menit. Abis itu dilepas dan juga dikeringkan ya. Jadi jangan sampai setelah kalian pakai produk ini itu dibilas ya, jadi dikeringkan aja. Dan masker ini pun bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Terus yang paling aku suka juga, ini bisa dipakai setiap hari. Nah, oke, jadi sekarang aku bakal liatin kalian cara aku pakai si Fair & Lovely Masker Serum Vita Glow ini ya. Simak baik-baik videonya. Jadi kita langsung aja. Nah, biasanya kalau aku capek dan lelah setelah seharian beraktivitas, muka tuh jadi kelihatan kusam banget. Maka dari itu, aku butuh masker untuk lebih rileks dan mengembalikan kesegaran wajah secara seketika dan gak pakai lama. Karena cuci muka dan pakai pelembab aja itu gak cukup. Terus, masker serum ini serumnya banyak banget. Jadi bisa sekalian diaplikasiin sampai kelihat juga ya. Dan supaya lebih adem lagi, aku sempat masukin maskernya ke dalam kulkas, jadi ada rasa sensasi dinginnya gitu. Jangan lupa juga sambil tekan-tekan agar serumnya lebih menyerap ke dalam kulit. Nah, baru deh kita tunggu selama 15 menit. Bisa sambil ngelakuin aktivitas lainnya ya. Oh ya, dan aku juga pengen ingetin ke kalian kalau masker ini cuma bisa satu kali pakai, jadi harus langsung dibuang. Ingat, cuma satu kali pakai, oke? Jadi, kalian kalau kemalas berpergian, mending kalian nyetok masker aja di rumah, terus simpan di kulkas deh. Setelah 15 menit, kita lepas maskernya. Dan jangan pakai terlalu lama juga, soalnya justru bisa menarik kelembapan dalam kulit kita dan justru bikin kering. Jadi sesuai waktu yang dianjurin aja ya, oke? Tada, langsung kelihatan banget kan glowingnya. Maka dari itu aku suka banget sama masker serum ini. Oke, jadi itu dia cara pemakaian dari masker serum dari Fair & Lovely ini. Bisa kalian sendiri hasilnya. Bakal langsung terasa glowing itu langsung kelihatan setelah kita menggunakan maskernya. Nah, saatnya juga sekarang kalian buat cobain produk ini biar glowing sama kayak aku. Harganya juga murah banget ya, untuk sebuah masker cuma Rp10.000 aja. Terus juga produk ini tuh gampang didapetin ya, gampang dicarinya, nggak akan kesusahan. Kalian bisa cari di Alfamart atau di toko online shop juga pasti banyak banget yang jual Fair & Lovely masker serum ini. Nah, jadi kalian komen di bawah ya kalau kalian udah nyobain masker ini dan menurut kalian gimana hasilnya di kulit kalian? Kasih tahu di kolom komentar di bawah. Oke, jadi segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, like videonya. Kalau subscribe YouTube channel aku, subscribe sekarang juga untuk tahu video-video selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @trimedita. See you on the video. Bye!